pada dasarnya manusia itu sangat bergantung dengan air, seperti kehidupan kita, Bapak Ibu di rumah, bagaimana pentingnya air di dalam kehidupan kita, misalnya untuk MCK ya, kemudian untuk kegiatan medis, kesehatan, kemudian untuk industri, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan jika tidak ada air, maka keberlangsungan hidup manusia akan terganggu. Nah, bagaimana kita mengupayakan supaya keberadaan air ini tetap ada? Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah mencegah banjir. Itu adalah salah satu upaya konservasi air, sehingga kita bisa memiliki sumber air bersih. Kemudian yang kedua, digalakkannya dengan adanya sumur resapan, di mana nanti curah hujan akan bisa masuk ke dalam tanah sebagai sumber air bersih. Nah, keberlangsungan atau keberadaan air ini sangat penting, bukan hanya untuk kehidupan kita pada saat ini, tetapi juga untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu kita di masa mendatang. Yang berikutnya adalah kita akan menyampaikan tentang konservasi energi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Tanpa energi kita tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, energi yang biasa yang kita jumpai, yang biasa kita gunakan adalah energi listrik. Hampir tiap hari kita menggunakan listrik. Nah, bagaimana upaya yang kita bisa lakukan untuk melakukan penghematan energi, terutama di dalam kehidupan rumah tangga? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menggunakan lampu seperti ini ya, lampu hemat energi. Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan juga mematikan alat-alat elektronik yang sudah tidak kita gunakan. Nah, salah satu contoh adalah penggunaan kipas angin ini. Ya, ini adalah salah satu pengganti dari AC ya, air conditioner. Kemudian energi yang kita gunakan pasti lama-lama akan habis. Maka kita harus melakukan penghematan supaya anak cucu kita nanti masih bisa menikmati energi seperti yang kita gunakan saat ini. Yang berikutnya, kita akan melakukan konservasi dan juga tentang pengelolaan sampah. Nah, apa sebenarnya sampah itu? Sampah adalah barang-barang yang sudah tidak dipakai, yang biasa kita mungkin kita buang sembarangan, mungkin anak-anak buang. Nah, bagaimana sampah supaya bisa kita kelola dengan baik? Maka seperti yang ada di poster ini, maka kita bisa melakukan yang pertama itu adalah reduce, yaitu mengurangi timbunan sampah dengan menempatkan sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita juga bisa melakukan recycle, menggunakan kembali bahan-bahan yang masih kita bisa gunakan kembali, supaya sampah-sampah yang tadinya tidak bermanfaat bisa kita olah kembali, diproses kembali, dan bisa digunakan. Nah, kemudian juga ada reuse, memanfaatkan kembali bahan atau barang yang tidak dipakai menjadi barang yang bisa dipakai, mungkin dibersihkan kembali, kemudian kita bisa manfaatkan. Nah, ini beberapa hal yang kami sampaikan, yaitu konservasi air, konservasi energi, dan pengelolaan sampah. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, bagaimana kita menangani ketiga hal ini. Saya harap apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk warga di sekitar Kelurahan Pemindung Permai RT 18. Demikian penyampaian kami, terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Pak.